Yo 오늘 우왕좋아 몸빙의 메르시 이겨 버튼 무제외 마트리 양손 들러요 우왕좋아니 불타니 요 시체외 마트리 문 야와 마스 뭐 오영원호 말민구리에 가장시 마스 벌기 그리시고 프랑스 마샹 보고 메르시 우다 뿐야 보여 시체외 쭈웩 베베 가야 오모두 그르젠시 마스 삼페 디엘로요 에소케 시 마스 pulang 무케니 semrawut 삼빈이 telah menanti dengan tampak cemberut masalah begini yang bisa bikin ribut akhirnya salah satunya terpaksa cabut entah dimana otak si cewek matre berani ngebroken homin sebuah keluarga kasihan si mas yang kagak tahu ape-ape entah gimana nasib anak istrinya cewek matre gak ada otaknya cewek matre ngalanin cowoknya cewek matre ke laut aja cewek matre lo tau sekarang zaman edan men salah yo west band banyak wong edan men jadi orang mah jangan suka molor eta awewe matre pada suka bangor siga kuntilanak nu aya di film horor cewek matre suka cowok berduit pertama jalannya genit lalu mencubit lama kelamaan tingkahnya kayak demit itulah sifat dari cewek matre kagak bakal suka orang kere soalnya yang diincer cuma harte cewek begini ya nih butuh modal gede ela-ela pada kalau dapet cewek matre jangan dianggap serius apa yang dikate daripada jadi berabe mendingan lo cari cewek yang wajar enak asik aja cewek matre gak ada otaknya cewek matre cewek matre ngeluhin cowoknya cewek matre ke laut aja cewek matre aha woi coy gimana saat ini cewek lo ketahuan matre lo masih mau terima gak? Ah, gue sih asik asik soalnya gue juga matre kok hahaha laut Thailand mon SMP kalau pas lo gak bisa ngebiayain dia cewek cewek matre zaman sekarang pada gile-gile gue kagak tahu sebab entah kenapa di kota gede banyak cewek matre apakah karena orang pada naik BMW yang jadi sasaran empuk para cewek matre kenapa begini kenapa begitu si cewek matre mulai mendekati si borju diem aja kayak orang dungu ketika diajak bercanda bercumbu rayu I don't know what it's mean but it like it a lot ternyata mereka sedang cewek matre dibiarin pada gawat bisa-bisa lo pada salah urat diporotin sama tuh cewek sampai melarang cewek matre gak ada otaknya cewek matre cewek matre ngalui cowoknya cewek matre ke laut aja cewek matre aha cewek matre Pajarku masih aja sini melulu di mana ya pajarku mau belum
pacar yang lain. Kalau begini ku tak tahan lagi, ku jadi malas kalau mau bikin janji. Bikin kesel, mendingan dari tadi gak bawa pager. Tip, pager ku berbunyi tip tirik, begitu bunyinya. Karena punya pager bikin sedang, karena bikin resah, karena bikin marah. Lagi tanggung ini, di rumah sedang enak kok disuruh pergi masuk kantor lagi. Ada hal sebenarnya dia masih libur cuti. Bos, bos, si bos terus memanggil. Oke tuh perusahaan kasih dia mobil daripada dia ngantor naik bus nyempil nyempil. Emang enak. Ya, ya. Jadi teringat ke sebuah cerita. Orang yang sibuk mikirin anak buahnya, yang ngobel ini itu karena mereka terjepit. Sudah rajin menulis hanya dapat sedikit. Tak ada berita yang bisa bikin aku pembaca di rumah sudah pulang sudah jemu. Tiba-tiba terlintas sebuah cerita bermata, kabarnya bagus bikin orang geleng kepala. Semua jadi senang, dia pun kini tenang. Minum kopi di rumah sama makan kentang. Handphone dimatikan, hindari gangguan dari orang yang bisa mengganggu kesenangan. Besar mengirim sebuah pesan, sengaja bakal senang bakal ngasih yang malah dia jadi kehilangan pekerjaan. Tidik, pagernya berbunyi tidik, tidik, begitu bunyinya. Kalau punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tidik, pagernya berbunyi tidik, tidik, begitu bunyinya. Kalau punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tidik, tidik, pager ku berbunyi lagi, ku harap Cindy, mudah-mudahan dari pacar. Ku sudah lama ku di sini bengong menunggumu. Lalu kelihatan tombol membaca berita, menyuruhku untuk datang ke rumahnya. Setelah ku baca nama pengirimnya masih aja Cindy lagi, Cindy lagi. Kadang susah kalau kita punya pager, bikin trouble, bikin hati kesel jadi semakin kesel. Mikirin yang lama, mendingan ku sekarang sama Cindy aja. Tidik, pager ku berbunyi tidik, tidik, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tidik, pager ku berbunyi tidik, tidik, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tidik, pager ku berbunyi tidik, tidik, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin senang, bikin marah. Tidik, pager ku bunyi tidik, tidik, begitu bunyinya. Kalau punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tidik, pager ku berbunyi tidik, tidik, begitu bunyinya. Kalau punya pager bikin senang, kadang bikin resah, kadang bikin marah. Pager selan, aku kebingungan. Dapat kabar malah bukan dari pacar. Padahal aku sudah janjian mau jalan-jalan. Gelapnya malam, terangnya pagi. Dua tahun di dalam sepi, tetap mengharapkan dirimu kembali. Ku tahu ku takkan pernah dapat berlari dari bayang-bayangmu, oh kekasih. Anganku terbang menerawang jauh, mengarungi kenangan indah bersamamu. Selama mentari bersinar, hari-hari sepi tanpa dirimu. Ku akan berharap kasih ini tiada pudar. Selama waktu di sisiku, hari-hari sepi tanpa dirimu. Ku ingin kembali, ku ingin kembali bersamamu. Dalam degapan hayatmu, hitam takkan pernah jadi putih jika
cinta yang padamkan bara asmara kita. Semua nada cinta yang pernah ada. Maafkanlah kasih, maafkan diriku. Telah membuat hari-harimu kelabu. Masihkah ada pintu yang terbuka untuk mengulangi lagi segalanya? Selama mentari bersinar, hari-hari sepi tanpa dirimu. Tanpa dirimu, ku ingin kembali bersamamu. Walau kita berjumpa dan saling menyapa, hanya satu kata, kembali karang di hati. Walau sering bicara di mana ku harus mencari sebuah kata yang hilang saat
kan banyak kata ketika ingin bicara tentang bara di dada, cukup satu kata. Bukan banyak kata ketika ingin bicara tentang bara di dada, cukup satu kata. Bersama pacar baru.
yang telah hilang di dalam hidup. Terima kasih.